lagi pusing mikirin uang nih. Hey, ya wow. Gimana ya? Ya solusinya lah, mau nyuruh aku kerja atau apa kek, yang penting uang. Oh iya kan, teman aku jurik fashion show, kamu mau ikutan gak? Wah boleh-boleh tuh, tapi ada hadiahnya gak? Ya ada dong, 1M, aku juga mau ikutan. Wah mulainya jam berapa tuh? Sekitar 10 menitan lagi. Oh ya udah yuk, kita siap-siap dulu yuk. Ayo yuk. Wah, udah siap nih kita. Yuk, kita berangkat yuk. Yuk. Rama, ini ada teman aku yang mau daftar. Oh iya, soal uang registrasinya mana? Oh, kalau soal itu mah nanti aku bayarin. Ya udah. Okay. Kalian latihan dulu ya, biar gak kaku. Oke. Oke. Amira, lihat tuh, bagus banget. Hah? Kita akan mulai. Jadi peserta pertama adalah Gina. Oke. Siap-siap kalian kawan ya. Huh? Ih, pede banget lu. Gemoyan gue kali. Ya udah liatin aja nanti. Ya udah gue liatin. Rada kaku dikit ya, kayak tongkat Aladin. Ya udah lanjut aja ke peserta kedua, Julia Putri. Nih okay. Gue tutorin nih biar jadi juara, lihat nih. Huh? Ih, songong banget sih. Bang. Ini bagus, tapi kayak rada-rada piknik. Iya sih, menurut aku juga gitu. Ya. Kenapa sih? Emang aku jelek? Oke, lanjut peserta ketiga yaitu Wulan. Nih, lihat ini. Ayo Wulan, kamu pasti bisa jadi juara kedua, kan aku juara pertamanya. Jadi... Ini kalau Sulan main bagus, soalnya kan kalau sama aku tuh suka diajarin. Oke lanjut aja ke peserta keempat yaitu Leli. Nah peserta terakhir. Nih juara satu nih, kan aku suka pargoy. Gemoy juga ya dia. Aku ya. Suka banget nih. Ya berarti. Aku dulu. Semua pesertanya maju. Langsung saja kita umumkan ya. Juara okay. Ketiganya adalah nomor 2. Juara 3 aja bangga. Bro. Ya gak apa-apa dong. Daripada kamu gak dapet juara gimana? Ih kata siapa? Liatin ya. Aku nanti juara 1. Hey, juara keduanya adalah nomor 1. Dan juara pertamanya adalah orang 1M tuh
satu ember. Mana ini ember bekas lagi. Ya udah deh aku terima buat nyuci baju, lumayan. Untung aku enggak modal. Hey, kamu bayar. Enak aja lu. Ih, Ulan, kan ini hadiahnya ember bukan uang. Kalau uang, aku pasti bayar kamu. Kamu udah aku modalin, kenapa kamu enggak bayar? Ya gimana kalau aku enggak punya uang?